Mahal ini, Pak. Belum ongkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Ini channelnya Mas Bonto saya rampas karena dianya lagi mencari seekor kepiting malam. Kali ini kita mau menyiarkan secara live dan perdana pencarian seekor kepiting Jepang yang harganya miliaran, guys. Ini satu ekor bisa berkisaran 300 juta. Makanya gila-gilain buat mencari. Aduh, randung aku, guys. Segera lihat. Di sini tuh banyak sekali. Biasanya pada yang tritip, yang tritip di sini. Kalian lihat tuh. Wah, ternyata yang mencari matanya agak salah. Sekalian lihat, ada penampakan, ada sosok, sosok di bawah sana. Kita terus menggali, menggali, menggali. Wah, 300 jutanya melayang, guys. Untuk kalian yang pernah mencari kepiting seperti ini, coba bisa komen atau coret-coret di bawah. Asli ini kepitingnya sangat enak sekali. Biasanya kalau di Amerika itu dijual di restoran malam, kita sekitar satu piring atau satu porsi itu 50 ribu bulan. Bisa dibayangkan betapa sugihnya mereka membentuk batu. Ono, guys, waduh, trek ada iwak. Kepiting tiga yang ini. Sangat besar sekali, guys. Ikannya, guys, ini 50 kilo. Tapi bohong. Ong. Baca. Ong, ong. Sama channel yang sama dengan pembawa acara yang sangat ramah dan berpengalaman dalam bidang percocotan. Sudah hampir 5 jam, tapi belum dapat lagi seekor pun. Memang susah sekali ini kepitingnya. Luas sekali loh tempatnya, guys. Ini itu di dermaga saksi bisu saat kau tulis atau kau kecup peninggu. Masih bergalau galau dia. Kita susuri terus ini pinggiran sampai nanti sebelah sana, tapi kita nanti nyebrang lewatnya sana. Oke, tetap pantengin terus channel Rito Bong. A few moments. Ini kalau di Jepang namanya embel. Kalau di daerah kalian apa namanya, guys? Ini sangat mahal sekali loh ini. Dulu beli baru itu sekitar 20 juta, guys. Oh my god. Wow. Buat naruh kepiting.
buat naruh air juga bisa. Tapi kalau biasanya kalau nggak ada kepiting, nggak ada itu, kita buat untuk naruh kumbahan. Ya, yeah. Kita lewat sana guys. Oke, okay. Guys, ada penampakan sosok guys. Kita lagi mengintip-intip ini guys. Guys, guys, gede tenan guys. Itu cilik guys. Nyokot yo loro. Piting semene iki dadi dolananane dungung. Ini menghubungkan dua pulau guys, antara pulau Jepang dan pulau Korea. Di sana itu udah Korea guys. Kita kalau nyebrang seluruh sana itu udah Korea. Tapi kalau malam ini nggak ada polisi, polisinya dari polisi tidur. Kita menyusuri lagi. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channel di sini. Oke. Okay? 1 hour later. Hal ini boleh. Setidaknya kayak gitu tadi guys, dan kalian bisa lihat di vlog kita, dan ya begitulah kegiatan di rumah misi dan guys. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali dengan channel-channel yang lebih menarik lagi. Ini yang punya channel ini lagi bye-bye.